Bagaimana jadinya kalau Mickey Mouse yang lucu dan menggemaskan tiba-tiba menjadi monster yang horror, guys? Oke, guys, jadi kali ini gue dapet game yang sudah rilis, namanya Infestation Origins. Jadi dia tentang karakter si Mickey Mouse yang jadi jahat gitu, guys. Jadi kisahnya pada tahun 1980-an, apa yang dianggap sebagai wabah hama berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jadi infestasi itu, infestation tuh kayak artinya kan wabah hama gitu loh, guys. Jadi nanti kita di sini sebagai karakter yang dipanggil untuk membasmi hama tersebut, guys. Makanya kita pakai jadi player pakai seragam kuning gini loh. Informasinya sini mainnya co-op 4 player, jadi kalian bisa join sama teman-teman kalian, guys. So, teman-teman kalau yang sudah pernah main game ini kan katanya sudah rilis kayak di 2024. Itu sudah rilis. Boleh banget share pengalaman teman-teman semua di kolom komentar ya, guys. Oke, kita saksikan dulu trailernya, guys ya. Hey boy, trailernya boy. Thanks for coming out. We've got dalam ruangan gitu, guys. Find the sword. Oh, ini nyari sumbernya nih, guys. Sumber hamanya ada di mana? Tuh, kan kalahkan si hama. Iya, ini tuh kayak gini, guys. Ini kan kayak monster gitu ya. Oh, ini sebelum jadi hama besar gitu ya. Exterminators are our last hope. Please. Help us before. Oh, ini yang dibilang kayak Mickey Mouse nih, kayaknya nih. Ah. Iya, kita jadi pasukan ini pembasmi hama gitu, coy. Kayak seragamnya kuning gitu. Tuh, yang dibilang kayak Mickey Mouse nih. Tuh, oke, okay, keren banget. Kayaknya keren, guys. Game-nya lumayan nih, guys. Oke. Okay. Boleh dicoba ini, guys, teman-teman semua nih kalau yang senang game horror kayak gini, guys. Untuk sistem requirement-nya nanti gue cantumin di gambar sini, guys ya. Nih, kayak gini nih. Oke, guys, kayaknya itu aja yang bisa Umar Gaming sampaikan. Buat teman-teman semua mungkin yang tertarik, silahkan download sendiri dan bisa cek di Steam atau di website-nya sendiri, guys. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Dadah! Oke deh, sahabat, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum.